sih mas, mau apa ya? Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعده. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله di kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul untuk membahas. Kita lanjutkan ya kajian kita tentang membaca tafsir Al-Quraisy. Kemarin sudah membahas sampai di ayat yang pertama ya. Ayat yang kedua juga sudah. Kan kita sudah bahas bahwasanya orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan untuk melakukan rihlah atau perjalanan perdagangan ya, karena karakteristik orang-orang Quraisy itu adalah seorang pedagang, sedangkan karakteristik orang Madinah adalah petani. Faliya'budu rabb hadzal bait. Di ayat yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah hadzal bait, rumah ini. Rumah ini maksudnya ya Mekah, Ka'bah. Hadzal bait dan Ka'bah itu Baitullah. Jadi kisah apa tentang Ka'bah itu Baitullah itu diakui oleh orang Muslim ataupun orang-orang kafir. Itu terlihat bagaimana dulu ya saat ada sekelompok pasukan yang ingin menyerang Ka'bah gitu ya. Roha. Ada yang ingat bagaimana kisahnya? Oke. Nanti aja dia sendiri. Kisah-kisah kisah singkatnya saja yang berkaitan dengan keyakinan orang Quraisy bahwa Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Kenapa sih? Maka itu mudah dibutuhkan. Salah satu jadi Abraha sepertinya mencoba untuk punya ini baik sendiri dan buat rumah perbatasan di Yaman kalau misalnya. Terus ternyata setelah membuat rumah perbatasan mau kayak mengiklankan dan lain sebagainya ternyata kok nggak bisa menyaingi tapi akhirnya terus ada kalau nggak salah ada yang menodai gitu. Kemudian diserang dan Abraha itu menyerang dengan sekutu dengan membawa bala tentara yang memakai gajah dan itu akhirnya sebelum sampai di Mekah oh Pak kan aku mau bilang sampaikan cerita singkat fragmen cerita yang berkaitan dengan keyakinan orang Quraisy bahwa Baitullah itu adalah rumah Allah. Iya.
sebelum sebelum diserang, sebelum diserang itu gajahnya itu nggak mau sampai sana, akhirnya tertahan, tersayat dihabiskan oleh Uhudnya, oleh tentaranya, dan gajah-gajah itu dihabiskan oleh Uhud dengan burung ababil. Itu menunjukkan bahwa itu rumah peribadatan burungnya. Jadi, maksud nggak maksudku sih, ini Yang sikap Abdul orang Talib itu guys. Yang Abdul Talib itu penop penop jaringan tinggi. Gajah yang bilang kalau jangan hancurkan, intinya itu biarkan harta orang keras itu aman, tapi silakan kamu hancurkan kalau kamu mau, ya kamu hancurkan apa yang milik Tuhan semesta alam. Karena Ka'bah itu ada yang punya. Karena sebenarnya itu ada yang punya pengakuan dari Yang saya pengen lagi sebenarnya di fragmen itu saja, karena kisahnya itu panjang ya, seperti yang disampaikan Mas Andi tadi ya, saya tadi ya mempersilahkan beliau karena beliau ingin cerita ya tidak apa-apa kan. Tapi sebenarnya yang saya inginkan adalah fragmen kisah di mana tentara Abruhah tadi sudah sampai di dekat Ka'bah. Kemudian mendapati di situ ada peternakan, apa ada gembalaan gembalaan miliknya orang-orang Quraisy. Kemudian ditawanlah hasil gembalaan atau gembalaan ini dikuasai oleh orang Quraisy, oleh tentara Abrahah. Kemudian orang-orang Quraisy ini setelah tahu ada kelompok pasukan yang datang, mereka mengungsi ke bukit di atasnya, di sisi lain juga ke atas gunung. Kemudian sebagian diwakili oleh kakaknya Rasul ya, tidak salah. Beliau mendatangi Abrahah. Abrahah berpikir, wah ini pengen berunding, berarti pengen berdamai gitu kan. Ternyata apa yang disampaikan oleh kakaknya Rasul waktu itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Raja Abrahah. Bagaimana yang diceritakan Mas Gita tadi ya. Jadi beliau itu ternyata hanya minta ternaknya tadi dikembalikan dan mempersilahkan untuk menyerang Ka'bah kalau mau. Karena memang orang Quraisy itu yakin bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah ya, rumahnya Allah. Dan tidak ada yang berani untuk mengusir gitu. Cuman ya, cuman nanti akan dijabati ya. Mereka itu mengotori dengan memberikan berhala-berhala. Tapi mereka nggak berani. Nggak berani. Pertanyaannya setelah setelah kan mesti cerita-cerita itu berhenti setelah penyerangan burung ababil terus meninggal. Pertanyaannya setelah itu kayak gimana responnya orang-orang meninggal Yo. sampai Karena memang dari awal mereka punya keyakinan itu ya, itu terbukti mereka yakin, ya sudah yakin, cuman apa hilang atau orang lihat sendiri bahwasannya bekas-bekas setelah oh dihancurkan kalau itu itu nggak ada cerita gitu terus. kalau hal-hal seperti itu kan sebenarnya nggak begitu. Bagaimana cerita Israeliat itu banyak yang ceritanya sampai detail sampai per adegan, tapi hakikatnya itu hanya kisah untuk untuk menggambarkan lebih jelas, hanya saja tidak sampai ke hakikat misalkan berkaitan dengan syariat atau apa itu kan nggak ada. Seperti yang jenengan tanyakan tadi kan nggak ada kaitannya dengan syariat, dan kita pun juga nggak perlu tahu sebenarnya. Tapi kalau ada cerita biasanya ceritanya ya kayak cerita Israel itu, kita belum bisa memastikan apakah cerita itu benar atau tidak. Berbeda dengan hadis ya, hadis berkaitan dengan syariat, apakah itu syariat yang berkaitan dengan muamalah ataupun tidak, itu dia akan ada konsekuensinya. Kebetulan memang saya tidak begitu mendalami, dan yang saya ingat hanya hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi ya, sesuatu poin-poin yang penting saja gitu. Ya, sehingga tanyakan tadi mungkin bisa kita cari ya, kalau ada yang ingin mencari cerita lebih lanjut dari kisah tersebut. Nah, saja kita fokus lagi ke sini bahwa
Di ayat ketiga ini yang disebutkan ya, maka hendaklah mereka menyembah Rob rumah ini. Nah, jadi menyembah itu apa sih sebenarnya makna dari menyembah? Jadi kalau Rob rumah ini kan jelas tadi orang-orang Quraisy itu meyakini, sehingga tatkala disampaikan bahwa Rob rumah ini mereka itu ngerti, mereka itu paham, mereka itu tahu siapa yang dimaksudkan, siapa Tuhannya Ibrahim gitu. Mereka mengenal Tuhannya Ibrahim. Nah, Ibrahim yang membangun Ka'bah itu kan. Tuhannya Ibrahim mereka mengenal. Nah, cuman apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menyembah? Apakah mereka orang-orang Quraisy? Kan kita mesti muncul pertanyaan. Kenapa harus disuruh untuk menyembah Rob dari rumah itu, jadi pemilik rumah Baitullah, sedangkan orang-orang Quraisy yakin bahwa Baitullah itu punyanya Allah. Kenapa harus diseru lagi? Padahal mereka yakin rumah itu milik Allah. Di mananya kalau dia mereka yakin, dipastikan mereka juga menyembahnya pada Allah. Ataukah mereka hanya meyakini tapi penyembahannya tidak kepada Allah? Atau bagaimana? Setahu saya di keadaan saat itu orang Quraisy itu memang mengakui bahwa Allah itu sang pencipta, sang Khalik. Namun sayangnya di proses itu orang Quraisy itu mengadakan persekutuan terhadap Allah, sehingga dibangunlah. Jadi kayak mereka itu merasa bahwa patung-patung itu membuat doanya semakin terjaga, Semakin cepat semakin cepat terkabul gitu. terkabul gitu. Misalnya patung ini rezeki, patung ini apa, patung ini. Dan ada yang paling besar itu apa sih? Wasilah. Bel Iya, olah uza. itu upaya ya. Nah itu yang katanya paling 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 kuat. paling kuat gitu. Zeus. Juga Zeus ya. Dua perang. juga apa ya? Meminta pada patung itu Lebih cepat lebih sampai. cepat sampainya. Tapi mereka paham bahwa sebenarnya yang mengabulnya itu Allah, cuman seperti mengadakan perantara atau persekutuan. Berarti kan orang Quraisy juga sudah menyembah Allah kan? Tapi kenapa seruannya itu falyabud? Kenapa disuruh untuk menyembah Allah? Kan mereka sudah menyembah walaupun pakai perantara. Ya kan nggak bisa. Nggak boleh menyembah dengan perang. Kalimat kalimat di sini, saya coba untuk memahami makna dari kata-kata falyabud gitu kan. Jadi menyembahlah Rob, kan tidak ada kalimat falyabudu ahadun ahadan falyabud, sembahlah hanya satu yaitu rumah, apa pemilik rumah ini kan enggak, tapi falyabud Rob hadzal bait, maka sembahlah Rob atau pemilik rumah ini, jadi sembahlah Allah. Kan sudah menyembah tadi seperti yang jenengan sampaikan tadi walaupun dengan perantara kan. Ngerti nggak maksud saya? Berarti kan artinya seruan ini kurang kurang sesuai dong dengan tadi dengan fakta. Maknanya gini, apakah pertanyaannya kan apakah orang Quraisy itu belum menyembah Allah? Padahal buktinya mereka secara turun-temurun itu mengakui bahwa Rabb hadzal bait itu Allah itu ada. Mereka yakin. Terus dengan cerita yang jalan sampaikan tadi, mereka pun juga sudah menyembah, tetapi dengan mengadakan perantara-perantara gitu. Paham nggak maksud itu? Belum mengesahkan mungkin. Nah, saya ingin mengajak ke sana bahwasanya yang namanya menyembah itu bukan hanya sekedar kita beribadah pada Allah itu bukan, tapi hakikat dari menyembah itu adalah hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya penyembah. Jadi walaupun perkataannya atau perintahnya itu adalah falyabud, maksudnya adalah falyabud hanya pada Allah. Gitu. Jadi walaupun di sini kan tidak ada kata-kata hanya pada Allah kan, tidak ada kata-kata falyabudu hanya pada Allah saja gitu kan, nggak ada kan. Tapi kan umum ya falyabudu rabb hadzal bait. Berarti kan kalau seperti yang disampaikan Mas Kiki tadi, itu masih masuk kan? Karena mereka masih menyembah Allah loh. Atau misalkan, misalkan orang Yahudi sama Nasrani sekarang gitu ya. Yang di dalam Quran itu disampaikan bahwa orang Nasrani itu mengakui ada Tuhan. Kan mereka masih menyembah Allah juga gitu.
Tuhan Allah, Allah, Allah gitu kan ya. Terus Tuhan Bapa, Tuhan Anak gitu kan. Terus orang Yahudi pun juga YHWH kan ya. YHWH itu kalau dibahasakan Arab jadinya Allah juga sebenarnya. Tapi mereka melakukan penyimpangan. Nah, maknanya sebenarnya mereka juga melakukan penyembahan pada Allah. Hanya saja kalau di dalam Al-Quran ada perintah menyembah atau beribadah pada Allah, itu maksudnya hanya ibadah atau sesembahan atau proses kita menyembah itu kepada Allah saja. Gitu. Paham? Jadi kalau ada perintah kita hanya kita menyembah pada Allah itu sudah spesifik gitu maksudnya. Itu tidak lagi bisa dimaknai seperti misalkan kan ada sebagian orang yang loh kan mereka juga beragama itu yang paham pluralisme itu atau mungkin yang bertaham kita kan sama-sama Tuhannya sama kenapa harus menyalahkan yang Nasrani Yahudi karena memang dianggap sesat oleh Al-Quran Allah sudah memberi peringatan dalam Al-Quran dan yang namanya menyembah itu tidak hanya menyembah Allah terus ada sandingannya itu tidak dianggap sebagai menyembah gitu. Itu dianggap sebagai menyekutukan gitu. Kalau menyembah itu ya hanya satu Allah saja. Paham ya? Nah, saya dapat keterangan ini ya baru saja ngaji tadi pagi oleh salah kemarin kemarin pagi ternyata itu perintah untuk beribadahlah itu ternyata maknanya ke sana gitu loh walaupun tidak tidak disebutkan ubudu lillahi wahdah gitu beribadah pada Allah hanya kepada Dia saja gitu walaupun tidak ada kait apa tidak ada keterangan di belakangnya yang namanya perintah ibadah itu ibadahnya pada Allah tok gitu. Bisa ya ditangkap ya saya mau disampaikan mungkin. Kemudian ini di dalam tafsir sejarah lain sebenarnya ada penjelasan ya tentang bahasa Arab tentang nahwunya, tapi saya sendiri terus terang tidak begitu menguasai tentang nahwu. Yang di sini diterangkan lafal ini menjadi ta'aluk atau tempat bergantung bagi lafal di ilafi. Di ilafi. Ila fi Quraisy. Jadi ayat yang pertama ya. Ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy. Ila fi Quraisy. Jadi sedangkan huruf fa adalah huruf zaidah atau tambahan. Fal ya'budu rabba fal ya'budu maka hendaklah mereka menyembah. Mereka ini siapa? Yaitu ya Al-Quraisy yang disebutkan di ayat pertama. Bili'ilah fi Quraisy itu dikaitkan sekarang. Cuman ya terus terang karena nahwu sorof itu sangat dalam ya dan saya juga punya keterbatasan dalam belajar sehingga saya tidak begitu menguasai. Masalah, tetapi intinya ya kita bisa memahami bahwa di ayat yang ketiga ini kita mengambil ibrah bahwasanya ya aplikasi untuk kita ya bahwa saat kita beribadah pada Allah dikatakan kita sudah benar ibadahnya itu saat kita hanya menggantungkan semuanya pada Allah semata tidak juga kita mengandalkan diri kita apalagi kita menuhankan selain Allah jangan juga kita mendewakan pikiran kita. Bagaimana orang-orang ateis, orang-orang agnostik juga yang mereka kita percaya Tuhan tapi tidak percaya karo Tuhan yang spesifik ya misalkan itu. Kenapa? Karena mereka masih ada keraguan. Secara logika mereka berpikir sih ragu-ragu, pikirannya belum sampai gitu. Sehingga menyalahkan agama malahan. Seharusnya kan tidak. Lanjut ya di ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min kharaj. Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar.
dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, di alladzi at'amahum min ju' yang telah memberi makan kepada mereka untuk melihatkan rasa lapar, menghilangkan lapar agar mereka tidak kelaparan. Di Rob Rob Bahadal Bait tadi, di kalau tadi sempat disinggung oleh Mas Andi tadi ya, bahwa dengan adanya Ka'bah itu Allah menjadikan Mekah itu, Masjidil Haram itu, jadi tempat yang ramai. Padahal kalau di logika nggak mungkin itu ada kehidupan. Kalau kita ingat ibunda coba ibunya Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Yusuf Pak. Ismail ya, salah, punya Nabi Ismail siapa tuh? Sehajar. Hajar. Saat Hajar diantar oleh Nabi Ibrahim, apa yang beliau sampaikan? Untuk menggambarkan ini loh, menggambarkan bahwasanya Allah itu yang memberikan kelapangan atau memberikan makan kepada orang Quraisy atau orang-orang yang ada di Mekah gitu. Karena ini keinginan pribadi atau perintah Allah. Kenapa Hajar Tentang harus berkata seperti itu? untuk mengetahui Bukan motivasi beliau, kenapa beliau merasa berat ditinggalkan di situ? ya, karena tempat yang hampa. Nah, berkaitan dengan itu. Hamparan padang pasir, Hajar dengan Ismail waktu itu. Gila masih. Enggak ada orang, enggak ada perkampungan di situ. Sama sekali. Bahkan orang-orang di sekitar dikabarkan ya setelah setelah itu kan ada kabilah yang melihat, oh ada, biasanya kalau kalau apa di padang pasir itu dipisahkan ya, kalau ada sumber air mesti ada burung yang muter-muter pas ada burung burung yang dia itu mendeteksi air, dan kalau di situ ada air maka dia akan ada di situ. Jadi dia itu berani untuk terbang di atas wilayah itu karena di situ ada air. Nah, ada kabilah yang biasanya mereka nomaden atau mereka ya, ya kayak kayak Badui lah ya, nomaden tidak pernah mengetahui bahwa di situ ada sumber air. Kisahnya kan waktu itu Nabi Ismail dibantu oleh Malaikat Jibril ya, dikisahkan. Ada kisah yang menyatakan sayapnya Nabi Malaikat Jibril yang merobek muka bumi sehingga muncullah air zam-zam gitu kan. Itu yang memberikan siapa? Allah. Itu dari satu sisi. Nah, di sisi yang lain, Allah kemudian memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah. Ya kan? Pertama itu ditaruh sendirian dua orang itu yang kecil, terus membangun Ka'bah. Berarti kan ada Nabi Ibrahim. Apa Itu kan beberapa tahun setelah kecil lama, itu? lama, udah lama. Saya kan motong kompas. Saya kan tidak menceritakan kisahnya urut dari kecil terus agak gede terus ngapain saja, teman bermainnya siapa, itu enggak. Oh, berarti dua orang itu berada di padang pasir sendirian selama bertahun-tahun. Iya, beberapa saat. Berapa Bukan saat? bertahun-tahun, beberapa saat. Tadi kan tak sampaikan toh, Oh, berarti ada kabilah yang sering berada di sekitar situ tapi tidak pernah tahu bahwa di situ ada air gitu loh. Tapi setelah nanti baca sendiri ya, masuk tak cerita ini nanti itu jadi baca sirah nanti malahan. Ada kisahnya aku kok. mau tanya-tanya. Iya, mau cowok. Pokoknya cerita ke aku lah ya. Jadi kisahnya nanti ada kabilah yang akhirnya mereka minta izin kepada Hajar tadi, bolehkah saya gabung di situ? Akhirnya buatlah komunitas di sekitar Zamzam itu. Jadi akhirnya ada komunitas. Ini sama aja Tapi itu tadi Ismail tadi. atau misalnya kami munculin bisa. Namanya Zamzam itu muncul tatkala Hajar itu kan melihat ada aliran air kan. Terus alirannya itu deras. Bukannya yang Nabi Isa di terus Ibu Nabi Isa ini mendar mater pun sudah di Ismail. Ismail. Ayo, ganti.
Beda beda Tapi istilahnya. Ceritanya benar, jenenge salah. Kalau Nabi Isa mungkin jenengan rancu dengan ini. Memang nggak salah. Beliau itu rancunya nggak salah. Karena waktu itu Maryam pun juga merasa kesulitan saat sendiri. beliau mau melahirkan. Memang ada kejadian itu. Jadi beliau memang sama-sama sedih. Jadi ada fragmen cerita di mana Hajar dan Maryam itu posisi sendiri Ya, dua-duanya. Jadi jenengan usahakan rancu cerita itu enggak masalah. Memang benar. Maryam itu sendiri kemudian bersandar pada kurma, pohon kurma, terus doa pada Allah, ya Allah, Bapak. Di kan goyang kurma nih. terus di bawah ada air Akhirnya dan air. jatuhlah kurma. Ini belum makan. Cuma ada kisah yang hampir mirip. Jadi ya enggak apa-apa, salah. Tapi kan saya juga Panggil masih. Oh, bukan. cerita ini kakak di Balik lagi ya, nanti malah tekan dinding. Kita balik lagi ke sini. Dia, kalau mau cerita lebih lanjut, baca sendiri, no. Soal wanita ini. bisa kan karena bisa kan karena bisa ya Gila, tuh. Oke, ya, kembali lagi ke tadi. Maka, itu awal Allah memunculkan Zam-Zam. Kisahnya Zam-Zam itu kan Hajar melihat air itu kan melimpah dan mengalir kan. Beliau terus berpikir, ah ini mengalir nanti habis. Terus Zam-Zam, Zam. Maksudnya Zam-Zam itu ditanggul. Ada yang memaknai bahwa Zam-Zam itu ditanggul. Jadi ketika beliau membuat tanggul itu, kayak tanggul, maksudnya untuk menahan gitu ya. Beliau mengatakan Zam-Zam, Zam. Jadi kayak mandek, 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 aja ngeluber, aja ngeluber. Gitu. bukannya berkumpul lah, berkumpul lah, Berkumpul lah, ya. berkumpul lah. Ya, yes, pokok intinya gitulah dengan cara itu zam zam muncullah yang namanya namanya sumur zam zam dan sumur zam zam itu tidak akan pernah habis dan mineralnya paling zam zam dan kalau kita nggak makan sekalipun kita masih tetap bisa hidup dengan minum air zam zam itu sudah pernah hidup. Kan oleh salah seorang sahabat. Oke, kita kembali ke sini. Allah memberikan makan. Itu waktu belum ada kehidupan sama sekali di sekitar Ka'bah. Dan jangan salah bahwa Ka'bah itu yang bangun siapa? Bukan. Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun ulang di tempat yang sama seperti apa yang dibangun oleh Nabi Adam. Itu salah satu kisah. Tidak ada batu berarti ketika cerita Hajar Garo. Wallah alam, enggak tahu apakah ada bekasnya atau apa. Intinya bukan dimulai dari Nabi Ibrahim, tapi itu sudah semenjak Nabi Adam sudah ada di situ bahwa itu adalah Ka'bah. Itu saat itu ya, kemudian kisahnya kan Nabi Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, dan dengan adanya Ka'bah dan disyariatkan haji, orang-orang datang ke situ. Akhirnya orang-orang yang ada di Mekah jadi cukup penghasilan dari situ. Jadi kan di sini diperingatkan, Alladzi at'amahum min ju', jadi Allah sebenarnya yang memberikan nikmat berupa makan tadi dengan perantara Allah menjadikan Zam-Zam itu ada di situ. Kemudian Allah mensyariatkan haji. Dan orang-orang datang ke situ menjadikan perdagangan ada. Nah ini kalau kita merefleksikan pada diri kita, apa yang kita dapatkan saat ini? Itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan usaha kita. Semuanya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Bagaimana Qarun itu kan saat dia dikatakan bertakwalah kepada Allah, dia mengatakan, oh, ini semuanya kan hasil usaha saya. Gitu. Korun kan mengatakan begitu. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita itu pernah punya pemikiran, wah aku sekolah seluruh luar negeri, gara-gara aku pinter. Gitu. Ya, ya, pinter kok mandi. Well, kita bandingkan dengan orang-orang pendahulu kita. Gitu ya. Jauh, kecerdasan kita itu jauh. Atau kita lihat orang-orang di sekitar kita, ya. Mereka kan punya kompetensi lebih dari gitu. Tapi ternyata Allah memilih kita untuk punya posisi ini. Gitu.
sehingga nggak ada alasan bagi kita untuk berbangga diri. Jadi seperti itu. Jadi semuanya itu milik Allah, semuanya itu yang memberikan Allah. Jadi apapun yang kita punya, itu semuanya dari Allah. Kalau kita berpikir demikian, tidak ada kesempatan bagi kita untuk berpikir sombong. Gitu. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk merasa kita lebih baik dari orang lain. Gimana kita bisa berpikir lebih baik dari orang lain kalau semuanya itu milik Allah? Kemudian selanjutnya, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Artinya supaya mereka tidak merasa takut lagi. Sesungguhnya mereka sering mengalami kelaparan karena di Mekah tidak terdapat lahan pertanian, sebagaimana mereka pun pernah dicekam oleh rasa takut, yaitu ketika tentara bergajah datang kepada mereka dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Ini yang ditulis di dalam kitab Jalalain, bagaimana yang kita sudah bicarakan tadi ya, kisahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga. Nah, dengan kejadian adanya dihancurkannya tentara bergajah, akhirnya itu membawa ini efek secara historis bahwa rampok itu kalau tahu ada iring-iringan atau ada kafilah dagang dari Mekah, nggak ada yang berani Mekah. Nggak ada yang berani rampok. Karena takut dengar cerita ini. Dengar cerita, dengar sejarah tentara bergajah itu. Jadi setelah itu, orang-orang Quraisy itu, kenapa orang-orang Quraisy itu bisa berpergian ke utara dan selatan sebagaimana yang diceritakan di apa tadi ya, jadi pas pergi ke Yaman ataupun Syam ya, kan ila fihim rihlat syitai wasaif ya. Di bepergian di musim dingin dan musim panas, kenapa bisa berpergian jauh ya, dan mereka aman? Karena pada saat di jalan mereka itu diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala. Karena cerita tentang dihancurkannya Ka'bah tadi itu berefek pada tidak beraninya orang-orang mengusik mereka. Atau mungkin ya, kan ada juga yang mengisahkan single bacok ya. Kan nanti akhirnya ya, orang nggak berani kan, tidak. Orang nggak berani berbuat macam-macam ya. Apa? Ya, kulinernya ini adanya nesu bacok uang, misalkan gitu. Ternyata kan nggak berani. Nah, itu dari sisi yang mungkin penggambaran yang lebih sederhana saja. Kalau yang ini karena campur tangan Allah Ta'ala, jadi nikmat berupa tadi kelaparan tadi kita sudah paham ya bahwa Allah Ta'ala menjadikan semua sebab-sebab itu menjadikan orang Quraisy mendapatkan banyak sekali anugerah, bahkan mereka menjadi kaya raya karena kebaikan yang Allah berikan ya. Dan juga keamanan yang Allah berikan dimulai dari peristiwa gajah dan setelah itu pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan dunia. Ada yang mau dibahas mengenai hal ini? Ya? Cukup. Kita lanjutkan di surat Al-Furqan. Enggak ada anu, enggak ada sebab nuzulnya. Enggak ada sebab. Wallahualam. Pagi di pekerjaan. Cerita kenapa atau latar belakang diturunkannya itu peristiwa apa? Kebetulan saya belum baca itu. Mungkin ada yang pernah membaca Al Quraisy. Nanti sebenarnya ini juga dikaitkan dengan saat orang-orang Quraisy itu melakukan rihlah perjalanan, mereka akan mendapati tempat-tempat di mana pernah ada satu kaum yang ada di situ dan mereka sudah hancur dan yang tertinggal adalah sisa-sisa peradaban mereka. Maka diperintahkan mereka orang-orang Quraisy itu untuk mengambil pelajaran. Kok kalian itu masih saja mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kamu itu kan sering bepergian gitu. Ke negara ini untuk berdagang, ke negara ini untuk berdagang, dan melewati beberapa tempat bersejarah yang kamu tahu ceritanya di situ adalah satu kaum yang mendustakan Nabi mereka. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini kan ada satu kisah.
Ya udah, kalau tidak ada kita lanjut ya di surah berikutnya. Kita ke atas lagi ya di 105 surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Kita ulas dulu ya di sini di ayat yang pertama. Apakah kamu tidak memperhatikan alam taro? Ini adalah istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takjub. Artinya sepatutnya kamu merasa takjub. Jadi istifham itu bentuk bentuk pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban. Punya maksud tertentu dan untuk kalimat alam taro itu untuk menunjukkan kamu harusnya takjub dengan apa yang akan disampaikan berikutnya. Kalau kita di bahasa kita apa yang namanya? Takjub. Enggak, pertanyaan sehingga putus jawab. Ya, mirip kayak retoris gitu ya. Kalau ininya apa? Bentuk contohnya ini. Bahasa ini kan lo, kita enak ini. Kita enak gitu. Kan tanya itu. Tapi sebenarnya kita pengen menekankan enak tenan ya kono kalimat-kalimat yang lain ya. Jadi untuk bentuknya pertanyaan tapi maknanya kita nggak butuh jawaban. Kalau di bahasa Inggris question tag gitu ya. Question tag itu kan pertanyaan tapi sebenarnya kan nggak butuh jawaban. Bener kan? Ya, kan? Hanya klarifikasi. Tapi kan sebenarnya kita tahu jawaban kiri. Nah, ini. Ya, kalau di bahasa Inggris question tag ya, kalau di bahasa kita ya, nah, kalau di Jawa ya, iya toh. Kalau di belakang ada kata iya toh, itu maksudnya depannya itu fakta. Kita iya toh, yura, bener toh. Lanjutkan ya tadi alam taro tidakkah kamu melihat jadi bukan bukan kok Allah itu bertanya kamu ngerti enggak sih enggak ngerti bukan tapi kamu harusnya tahu kejadian ini dan faktanya memang kisah tentang dihancurkannya tentara gajah ini menjadi buah bibir di seluruh tempat ya sehingga tadi yang saya sampaikan orang-orang Quraisy itu mendapatkan keamanan karena para gajah yang dihancurkan itu ceritanya menjadikan orang-orang atau begal-begal itu merasa enggan untuk mengganggu orang-orang takut gitu. Kalau nanti mereka pun juga dihancurkan oleh Allah. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Orang yang punya gajah itu bernama Mahmud yang disertai oleh teman-temannya yaitu Raja Negeri Yaman yang bernama Abaroha. Berikut tentaranya. Dia telah membangun sebuah gereja di Sana'a dengan tujuan supaya orang-orang berpaling dari menziarahi Mekah dan tidak menziarahinya lagi. Pada suatu hari ada seseorang lelaki dari Kinanah telah membuat kejadian di gereja tersebut. Ia melumuri bagian gereja yang dijadikan kiblat dengan kotoran unta dengan maksud menghinanya. Abrahah bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah, lalu ia datang ke Mekah bersama tentaranya, beserta gajah-gajah milik Mahmud tadi. Ketika mereka mulai bergerak hendak menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan kepada mereka apa yang dikisahkannya melalui firman selanjutnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Alam yaj'al, tidakkah dia menjadikan, maksudnya Allah telah menjadikan tipu daya mereka kaidahum, tipu daya mereka itu dalam rangka menghancurkan Ka'bah sia-sia. Maksudnya hanya menjerumuskan mereka ke dalam kerugian dan kebinasaan. Ayat ini, ayat kedua, jadi kalau ayat yang pertama tadi kan mengkabarkan ya
dimulai dengan istighfar. Apakah kamu tidak tahu kisahnya tentang tentara Abrahah yang membawa gajah yang dihancurkan Allah? Ini juga disebutkan mereka itu berusaha untuk melakukan perusakan terhadap Ka'bah, tapi usaha mereka itu malah menjadikan mereka celaka. Kalau kita belajar dari sini, kita bisa kembalikan, ya, kembalikan kepada diri kita masing-masing atau mungkin umat Islam ya pada umumnya, bahwa perbuatan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, kemudian menyudutkan orang Islam, sebagaimana yang terjadi di negara, misalkan di Cina, di bagian Uighur, atau dimanapun. Nah, suatu saat, ya, pasti Allah akan menjadikan bangsa-bangsa yang menjatuhkan Islam, mencoba untuk menghancurkan Islam, itu mereka akan hancur sendiri, rugi sendiri. Ini entah ada hubungannya atau enggak ya, Jerman kalah sama Jepang kemarin. Itu kan coba untuk menghinakan, termasuk juga itu bentuk penghinaan terhadap syariat. Walaupun bentuknya adalah menghinakan, coba untuk mengkritisi ya aturan yang dibuat oleh Qatar ya. Qatar kan melarang keras promosi bentuk apapun LGBT. Pemain Jerman melakukan protes dengan menutup mulut. Nah, akhirnya ditutup mulutnya oleh Jepang 2-1 kan akhirnya. Walaupun di babak pertama tak lihat itu penguasaan bolanya jauh itu 80-20 padahal ya. Oh iso-iso nih kalah gitu. Mungkin karena kesombongannya. Nah, ini maksud apa yang bisa kita pelajari dari ayat 2 ini? Maksud kita harus tahu ya mana yang itu kuasa Allah, mana yang itu bagian kita. Sebagaimana awal tadi, Allah memberikan karunia yang banyak ya. Sehingga jangan kita menjadi sombong, terus kita merasa bahwa seluruh usaha kita itu akan membuahkan hasil yang baik. Atau sebaliknya, kalau kita berusaha dengan baik, mesti kita akan berhasil dengan meninggalkan Allah Ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, selalu cobalah kita sertakan Allah. Misalkan ya, kita duduk di sini, ya, mungkin teman-teman berusaha untuk meluangkan waktu. Sertakan juga Allah. Untuk apa? Semoga hidayah irsyad, itu pelajaran yang kita coba untuk diskusikan, itu bisa dipahami oleh kita masing-masing. Kita pun juga berusaha untuk menghadirkan Allah atas usaha kita belajar ini, sehingga apa yang sudah kita paham, kita mau melaksanakan. Karena kalau kita tidak memohon pada Allah, ya, mungkin saja kita gampang memahami materi pembahasan, atau kita gampang tahu apa yang dibahas. Tapi untuk melaksanakan berat, itu juga bagian dari perkara yang harus kita lawan. Atau mungkin kita sering datang, tapi kok ya gak mudah-mudah, gitu ya. Atau harus dikandani kok ya ngeyel, gitu ya, dalam bentuk mungkin kakek rekor, gitu ya. Yang pertanyaannya agak mutu, gitu ya. Ini Mas Andi pertanyaannya mutu terus kok. Yang mutu ya, agak mutu gak tak jauh. Mas. Kan ada juga sebagian orang yang mereka itu bertanya, bagaimana orang-orang Bani Israel itu. Jadi mereka itu kan ketika diberi syariat, mereka itu bertanya pada Mas Nabi Musa. Tapi pertanyaannya itu bukan untuk mencari kejelasan, tapi intinya ya pengen menolak syariat gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian misalkan punya perasaan seperti itu ya, cobalah minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah pikiran saya itu sesuai dengan apa yang Engkau ridhoi. Demikian juga saat kita tahu syariat, kita tahu kebenaran, tapi kok rasanya berat untuk melaksanakan. Nah, kalau kita merasa seperti itu, kita minta pada Allah. Ya Allah, aku jadi bisa ngerti ya Allah. Itu haram. Tapi kenapa kok aku tidak bisa melaksanakan? Ya Allah, berikanlah kekuatan agar aku bisa. Atau misalkan kita punya doa, kok belum terkabulkan? Kok hati kok rasanya risau? Kita doa pada Allah, ya Allah, kenapa saya tidak bisa bersabar ya Allah?
Jadikanlah hamba bisa mengamalkan sesuatu yang telah Engkau berikan pengetahuan padaku, ya Allah, bahwa seluruh doa itu senantiasa terkabulkan. Entah terkabulnya itu memang sekarang, ataukah Engkau tunda beberapa waktu yang akan datang, ataukah Engkau simpan doa yang hamba panjatkan itu sehingga Engkau berikan kebaikan di akhirat. Kita mohon pada Allah. Ya, sebagaimana di sini kan, kalau ini negatif ya, negatif bahwa orang yang ingin melakukan perbuatan buruk pada sesuatu yang dimiliki oleh Allah, maka Allah akan menjadikan justru mereka yang hancur. Kalau kita mengamalkan ayat ini ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dengan kita mengandalkan diri kita, nggak bisa kita mengandalkan diri. Yang mau dibahas di pembahasan di ayat kedua ini. Kita lanjut dulu ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bagaimana Allah menghancurkan ini apa tentara bergajah? Padahal secara hitung-hitungan, ya mereka tidak bisa dibendung. Bahkan orang-orang Quraisy kan ceritanya sudah menyingkir. Ya. Sudah dipersilahkan tentara bergajah tadi untuk masuk merusak Ka'bah. Kemudian Allah mengutuslah mereka dengan tayr ababil, burung ababil. Ababil ini sebenarnya bukan nama burung ya. Tayran ababil. Burung yang mereka datang secara berbondong-bondong, bergerombol. Jadi dia mengirimkan kepada mereka, Allah itu mengirimkan kepada pasukan bergajah itu burung yang berbondong-bondong. Jadi bukan bukan namanya ababil sebenarnya, tapi toiron ababil itu burung yang berbondong. Tapi yang kita kenal kan burung ababil. Dia berarti berbondong-bondong. Kayak ini gunung sekarang gunung Jabal Nur, gunung Jabal Nur, padahal Jabal itu gunung, harusnya gunung Nur bukan gunung Jabal Nur, karena Jabal itu gunung, Jabal Nur itu gunung Nur. Gunung Jabal Nur itu berderet-deret Pak, jadi gunung-gunung benar. Dalam bahasa Arab itu Jabal Nur kok. Terus di bahasa Indonesia itu jadi Gunung Jabal Nur. Kayak Gunung Uhud ya, Jabal Uhud. Pak Nili, jadi waktu ini kamu waktu waktu cerita ini zaman Nabi atau zaman Nabi Isa? Nabi dan Nabi Isa. Kisahnya pas kisahnya Abrahah menyerang itu kan saat kelahiran Kelahiran apa? Tahun tahun kelahiran sehingga dikenal dengan tahun jadi kelahiran tahun kelahiran Nabi bukan Nabi lahir di saatnya sama bukan setahu saya karena di zaman itu belum ada penomoran tahun Hijriah Terima kasih. Penomoran Hijriah belum ada karena yang dipakai waktu itu kan Hijriah, Ekor Hijriah, Komariah bukan Syamsiah yang dipakai di daerah itu Komariah. Karena di situ kan dikenal ada bulan-bulan haram, bulan-bulan haram yang penghitungan bulannya itu sesuai dengan bulan Komariah dan bulan Syamsiah. Jadi penanggalan yang berlaku di Jazirah Arab pada waktu itu menggunakan Komariah bukan Syamsiah. Jadi Indonesia pakai sanksi ya. Sekarang. Iya. Jadi kisahnya ini terjadi pas itu. Ya, tahun gajah itu dikenal dengan tahun lahirnya Rasulullah SAW. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Di sini dituliskan di dalam tafsir Jalalain,
atau yang bergelombang secara berturut-turut. Menurut suatu pendapat bahwa lafal ababil ini tidak ada bentuk mufradatnya, sama halnya dengan lafal asatir. Menurut pendapat yang lain bahwa bentuk tunggalnya adalah abul atau abal atau ibdil yang wazannya sama dengan ajul, miftah, dan sikin. Bisa dibahas, ini malah mumet. Itu hubungannya karo sing mau Yang hubungannya mana? karo sing Ismail mau Ini kisah oh gitu kalau Ismail itu kan aturan dari Alkili nyambur sih oh gitu aturan nyambur kalau nah saya tadi coba sampai untuk sekarang menceritakan Ismail itu untuk menggambarkan bagaimana Allah memberikan makan bagi orang Mekah gitu. Kan Allah kan alladzi at'amahum min ju' alladzi dzat yang dia itu Allah memberi makan orang-orang yang kelaparan. Caranya itu sebagaimana kisahnya Nabi Ismail gitu loh. Jadi kan di ayat yang keempat itu kan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kan orang Quraisy diberi dua kenikmatan berupa dicukupi kehidupan mereka dan dicukupi keamanan mereka. Nah, at'amahum min ju' itu bentuknya yang pertama dulu lingkungan lingkungan atau dataran yang sekarang ada Ka'bah dan juga ada Masjidil Haram itu dulunya padang pasir, nggak ada orang yang tinggal di situ. Kemudian Allah berikan mukjizat berupa munculnya Zam-Zam oleh Nabi Ismail dan ibunya. Hajar. Pertama sih agak gurun. Jadi di padang pasir lagi. Di padang pasir itu kisahnya kan Nabi Tapi kok cara ini mau kepake kepak apa ini sing bangun tapi iya memang dulu awal kisahnya itu Allah memerintahkan pada Adam untuk membuat kan otomatis Baitullah. otomatis orang gurun-gurun Tapi setelah itu, tapi kan setelah itu sudah ditinggalkan. Kan kita tahu ya, kalau peradaban itu ditinggalkan sekian ratus tahun, kan sama sekali nggak ada berarti Nabi sisa. Ibrahim ini lagi moro. Ismail, kok bisa terus Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menaruhkan Hajar dan Ismail di tempat itu. Nah, kan tadi yang disampaikan Mas Didi tadi kan saat Nabi Ibrahim itu meninggal kan Hajar sama Ismail di situ ditempatkan di tanah kering. Itu kan jenenge menungso kan mesti berperasaan iki tenan ki aku ya, nang kene gak ono apa-apa wit-witan gak ono banyu gak ono yakin sejajar kan tanya wahai suamiku apakah ini merupakan perintah dari Allah? Ibrahim menjawab, ini perintah dari Allah. Kemudian Hajar, kalau tidak salah, kurang lebih jawabnya, aku ridho. Gitu. Akhirnya kan beliau tinggal di situ, Ibrahim pulang. Cuman secara logika atau secara manusiawi, Hajar kan yuk butuh kan kebutuhan primer berupa minum dan makan. Akhirnya beliau naik ke atas bukit sih. Enggak yuk air di sekitar sini gitu kan. Beliau juga nggak mungkin berani jalan kalau di padang pasir dia itu pindah dari tempat terus tersesat itu bisa mati sama seperti orang yang tersesat di hutan. Kalau di hutan gampang ya ada air kalau di padang pasir ya. Tapi beliau berdiam di situ kemudian nyarilah dia beliau itu air kemudian beranjak dari sofa marwah sampai 7 kali ya ketemu air gitu. Nah ketika itu Ismail itu garuk apa sih ini kerentalan gitu loh, kerentalan terus buatlah lubang muncullah zam-zam. Jadi pas kui tanpa apa? Pas dari itu apa kan? Belum ada. Jadi jadi wis lupis lupis rata dengan tanah. Oh, kisahnya begitu. Lalu dari itu di waktu beberapa tahun kemudian setelah Ismail itu beranjak dewasa, diperintahkan oleh Allah untuk bangun takhta dengan malaikat dengan tadi Nabi Ibrahim kedua.
Tapi itu bukan bangun dari sebelumnya, nggak ada, nggak. Tapi sebelumnya sudah ada. Sebenarnya di situ adalah tempat dulu Nabi Adam bangun Ka'bah. Ya karena hilang peradaban, jadi clear ya. Nanti bisa dibaca lagi ya berkaitan dengan ini. Saya mau dibahas lagi mungkin berkaitan dengan ini. Atau memberikan konfirmasi, koreksi juga boleh. Cerita tentang Alfil itu ada di saya baca. Saya kan ada kata Pak Heri punya ya, Al-Quran lebih yang paling atas. Itu di situ ada tafsir, itu kasir. Itu diceritain, ceritanya itu Abdul Muthalib itu diundang. Nah, karena itu ngambil 200 juta. Terus datang lah. Intinya Abraham nanya, kamu mau ngapain di sini? Ambil onta saya 200. Loh, kamu nggak ini ya, nggak mikirin tempat ibadahmu? Terus saya hancurin ini kok malah kamu ngambil. Ya memang, saya memang milik onta itu, tapi milik apa? Awalnya Abdul Muthalib itu invest karena Abraha itu invest karena Abdul Muthalib itu. Pas melihat beliau ngomong kayak gitu. Turun gitu aja. Pak Minegi rising, katanya pride tetap dikasih. Dikasih itu ternyata Abdul Muthalib itu nggak mempersiapkan warga. Mereka minta pada Yus, langsung balik aja ke gunung. Itu kayak diajarin ternyata sekeras apapun usahanya orang kalau Allah sekalipun apa udah nggak ada yang jaga terus diceritakan tuh gemboknya Ka'bah itu udah dibuka bahkan ada salah satu warga Quraisy di situ tuh sengaja ngasih hewan-hewan di sekitar Ka'bah harapannya dicuri biar Allah itu dari dia Jakarta semua dan ternyata pas hari kaya. Nah, si gajahnya itu dihadapin ke Ka'bah itu nggak mau. Maka Tapi dihadapin ke arah semuanya itu malah jalan. mau cek. Ceritanya bagus ini. Padahal no, itu yang mana? Cuma lebih lebih detail aja itu. Bisa yang mana? Ada yang gitu tuh. Apa hewan-hewan di Ka'bah itu? Nah, berarti kan nggak beda, ada tambahan. Kalau beda itu kan sesuatu yang different ya. Ini adding ya, bukan difference. Ini bukan berbeda. Nyerang ini disebutkan mau gimana? Abroha itu memang mau menyerang. Tapi mau sih. Gajahnya nggak mau Gajahnya menyerang mau. saat dihadapkan ke sana itu nggak mau. Tapi setelah itu Allah mengirimkan tadi toiron apa biru burung yang berbondong-bondong tadi. Iya. Nah, itu ada satu kisah lagi saat di Yadu Solihin itu ada kejadian yang hampir mirip seperti ini. Nanti akan datang suatu masa di mana segerombolan orang datang mau menyerang Ka'bah dan dihancurkanlah dari awal sampai akhir. Kemudian para sahabat bertanya atau ini atau sudah bertanya, nah bagaimana kalau di antara di depan dan belakang itu ada pasar dan di situ ada orang yang jual beli, sedangkan tidak ini tidak apa tidak masuk tidak ikut dalam rombongan yang ingin menyerang kaki itu, dan nanti ingin nanti jadi sampaikan ya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah itu menjawab tadi gajah yang sakti ya. Ya gajah memang nanti Allah akan bangkitkan karena tidak ada pendoliman akhirnya jadi debu. Jadi kan semuanya nanti akan jadi debu kecuali jin dan manusia dan setan. Jin dan manusia nanti diukur yang muslim masuk surga, yang kafir masuk neraka. Jadi pengen nonton jin rasa saiki, sumpah wae nah akhirat ketemu. Eh,
Endingnya pernah ngerti aku enggak ada gitu. Mungkin gak pernah ngerti kue itu ya, aku gak pengen ngerti ya, aku mati ya. Mana kesurupan misalkan. Jadi kita akan ketemu di akhirat. Karena penghuni surga dan neraka itu adalah manusia dan jin. Kalau di neraka, setan, iblis, di neraka. Dan mereka Malaikat dikabarkan oleh Allah memang ini ditiadakan. ditutup. Allah alam tidak diceritakan. Tapi yang diceritakan itu binatang. Karena binatang nanti ada juga masa di mana kalau ada dua binatang yang saling mendolimi itu akan diikop, diselesaikan. Nih, itu dulu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Quraisy dan beberapa ayat di Surah Al-Fil. Semoga ini bisa menjadikan kita semakin sadar bahwa kita masih punya Allah. Jadi, jangan sampai kita jadi putus asa. Sebaliknya, kita ada Allah. Jangan sampai menjadikan kita merasa bangga atas pencapaian kita. Karena semua yang kita capai itu hakikatnya milik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk bersombong. Karena kita hanya makhluk yang ya hanya menjalankan ketetapan Allah. Sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kurangnya 10 kali ada astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,